Apa sih mob yang paling gak berguna di Minecraft? Ayo kita bahas. Mungkin kalian semua berpikir glow squid bang, mereka bahkan gak glow, mereka itu salah satu mob paling gak berguna di Minecraft. Ataupun kalian berpikir wandering trader bar, mereka menjual barang-barang sampah dan sama sekali gak berguna. Well, emang bener, di sini wandering trader menjual barang-barang nature yang dapat dengan mudah kita dapatkan. Dan glow squid bahkan gak bercahaya, jadi dua-duanya emang gak berguna. Akar tapi terdapat satu mob di Minecraft yang emang gak ada kegunaan sama sekali. Kalau wandering trader, ada kemungkinan mereka menjual pumpkin ataupun hal-hal lainnya yang mungkin kalian butuhkan. Dan kalau glow squid, ya, glow insangnya itu dapat berguna untuk item frame ataupun hal-hal lain. Akan tetapi ada satu mob yang emang gak ada kegunaannya, gak ada XP drop, gak ada drop apa-apa, yaitu bat. Bat adalah mob yang paling gak berguna di Minecraft. Mereka ini cuma kosmetik, alias cuma penghias doang. Mereka gak ngedrop apapun, mereka gak ngedrop XP, emang useless banget, cuma ngehias doang.